seperti ini kan diadakan setiap tahun kan, karena ini kalau kita sebut sebagai Road to Fesyar atau ISEP, karena nanti ISEP itu sama Fesyar itu utamanya adalah di Surabaya. Jadi nanti Surabaya itu internasional juga. Kebetulan Pak Budianoto ini Kepala Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur yang sekaligus koordinator Jawa. Jadi ini yang namanya Fesyar ini ada di Sumatera, ada di Sulawesi ya. Jadi kita di semua pulau. Fesyar itu festival syariah. Jadi festival ekonomi syariah. Jadi festival ekonomi syariah itu ada di setiap kawasan. Jadi kawasan Sumatera di mana Pak Budi? Di Medan ya. Medan. Jadi ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Jawa. Jawa ini di Semarang. Tapi nanti semua ngumpul, semua produk-produk akan dikumpulkan di dalam Fesyar Jawa Timur dan ISEP. Baik atas apa yang diprogramkan oleh BI, yang ini adalah tahun kedua program Fajar Festival Jateng Bersyariat, karena ini sesuai dengan kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ingin mendorong salah satunya adalah pariwisata halal. Tentu kalau kita bicara tentang pariwisata halal, tadi disampaikan bahwa kalau bicara wisata itu kan ada dua ya, paling enggak yang saat ini harus kita kejar. Yang pertama adalah kuliner, yang kedua adalah fashion. Dan kebetulan di Jawa Tengah untuk kuliner, kami sejak 2 tahun yang lalu sudah melatih, kita kerjasama dengan Basnas, dengan UI, dengan Kemenag, kita melatih para juru sembelih halal yang terdiri dari masyarakat pesantren yang ada di Jawa Tengah. Ya, pariwisatanya kita menawarkan pariwisata tematik. Jadi kalau sama ini kan pariwisata alam, pariwisata kuliner, nah, ini ada wisata sejarah. Jadi biar masyarakat tahu bahwa Jawa Tengah ini adalah pusat civilization, pusat peradaban di Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.